Selanjutnya mari kita undang Tiffany Hambali yang akan membawakan lagu True Colors yang diciptakan oleh Tom Kelly dan Billy Steinberg. Decide, I don't be discouraged. All I realize, it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it, all the darkness inside. You can make you feel so small. Smile, then don't be unhappy. Can't remember when I last saw you laughing. This world makes you crazy, and you've taken all you can bear. Just call me up, 'cause I will always be there. And I see your true Wow, suara Tiffany merdu sekali ya. Iya, penampilan pertama dan kedua kita keren semua. Saya tidak sabar nih untuk menonton penampilan berikutnya. Vincent, tadi kan kamu menyebut misi kedua Seci. Emang ada berapa misi Seci? Bisa kamu tolong jelaskan kepada penonton? Tentu saja. Jadi Yayasan Seci memiliki 4 misi, yaitu misi amal, misi kesehatan, misi pendidikan, dan misi budaya humanis. Pertama, misi amal merupakan misi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu ataupun yang terkena bencana alam atau musibah. Lalu, misi dari kesehatan adalah untuk memberi pelayanan gratis kepada masyarakat dengan mengadakan pengobatan gratis, mendirikan rumah sakit, mendirikan kedokteran, sekolah kedokteran, dan poliklinik. Ketiga, misi pendidikan adalah misi untuk membentuk manusia seutuhnya. Jadi sebenarnya misi pendidikan bukan misi untuk hanya untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga ada nilai-nilai kemanusiaan dan juga budi pekerti. Terakhir, target dari misi budaya humanis adalah untuk menjernihkan batin manusia melalui media cetak, elektronik, dan internet dengan melandaskan budaya cinta kasih universal. Nah, semoga para penonton bisa lebih mengerti ya tentang apa arti ya Seci. Selanjutnya, para penonton, apakah kalian mengetahui apa saja visi, misi, dan rumah sakit, nilai-nilai filosofi rumah sakit Seci? Aku nggak tahu nih. Farah, boleh tolong bantu jelaskan? Oh, tentu bisa. Rumah sakit Seci terdiri dari nilai 4K. Bukannya 3M ya? Itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bukan dong, tetapi ingat 3M tetap harus dilaksanakan ya. Nilai 4K adalah nilai ketulusan, keyakinan, kebenaran, dan kesungguhan.
Oh begitu. Baiklah, kalau begitu apakah Farah juga tahu tentang visi dan misi Rumah Sakit Ceci? Tentu tahu. Visi Rumah Sakit Ceci adalah untuk menjadi rumah sakit rujukan yang ideal sehingga bisa menjadi contoh yang baik dalam dunia kedokteran. Nah, misinya adalah untuk menyelamatkan kehidupan, menjaga kesehatan dengan menjunjung tinggi semangat cinta kasih. Rupanya demikian. Baik, terima kasih atas penjelasannya Farah. Kalau begitu, mari kita terus memberi dukungan kepada Rumah Sakit Ceci agar mereka dapat memenuhi visi dan misi mereka. Mungkin para penonton bingung ya apa arti Ceci. Nah, Su berarti cinta kasih dan Ci berarti memberi bantuan. Maka dari itu, arti Ceci adalah memberi dengan cinta kasih.